sampai jumpa kembali di channel kami Tira Angel Nursery. Salam penghobi aglonema buat kita semua. Salam sehat juga. Tetap jaga prokes. Makan makanan yang bernutrisi ya guys ya. Nah, hari ini kita akan membahas kenapa caleng tidak naik. Oh, ternyata ada banyak penyebabnya, ada banyak faktor. Bisa karena lonyot akar, bisa karena spot merah. Nah, hal ini terjadi di aglonema saya, aglonema Northern Star. Dia calingnya pas repotting sudah besar, tapi ternyata nggak naik-naik udah berapa bulan. Nah, sekarang kita mau bongkar dulu, guys. Hari ini, Pak. Ini kita lagi periksa aglonema North Star. Northern Star. Oh, ini. Anaknya udah. Anaknya ada berapa, Pak? Hah? Lonyot. Lonyot. Ah, oh, makanya ya, teman-teman ya. Calingnya enggak naik ya? Iya, ini. Waduh. Makanya kita rajin-rajin nih bongkar nih. Waduh, ini. Sayang amat tuh. Pantasan aja enggak naik-naik kayak itunya. Lonyot nih. Ini calingnya enggak naik karena ternyata lonyot akar, guys. Jadi, ini manfaatnya kalau kita itu sering bongkar-bongkar tanaman kita. Jadi emang gak harus takut ya, jangan takut ya. Jangan takut kita bongkar-bongkar. Pantasan aja, waktu repotting dia udah ada caleng kok gak naik-naik. Oh, itu lihat dulu Pak, ada spotnya gak? Coba tunjukin ke sini. Oh, ini tapi kayak ada spot loh itu Pak. Coba diperiksa dulu, dipotong dulu dikit. Apa enggak usah? Enggak sih, enggak. Enggak ya? Enggak. Takutnya karena spot dia lonyot akar. Enggak. Enggak. Ya udah akar lamanya dibuang aja tuh. Itu kan udah ada akar baru tuh. Kalau enggak potong ini, itu kan bisa daun sambung, daun panjang tuh. Enggak. Tapi kasihan calingnya ya. Kasihan. Enggak usah. Enggak usah. Kalau mau dipotong bisa juga. Ada daun panjang itu udah ada akar tuh. Bisa juga, tapi kita mau potong terserah apa nggak usah dulu deh. Usah dulu. Nah, jadi emang kalau kita rajin bongkar-bongkar media kita itu kita cepat tahu ada lonyot akar, ada spot. Jadi gitu mengatasinya kita langsung bisa. Jadi memang baiknya harus sering kita bongkar, nggak usah takut ya guys ya. Semoga bermanfaat ya.